Juru kampanye PD Perjuangan Joko Widodo minggu siang belusukan ke Pasar Seni Sukawati Gianyar, Bali. Selain mendengarkan aspirasi pedagang, capres dari PD Perjuangan itu juga berbelanja berbagai souvenir kerajinan tangan. Setelah sehari sebelumnya, Megawati berkampanye di lapangan Blah Kyuh, Badung, hari ini giliran Jokowi yang menjadi juru kampanye di Bali. Didampingi oleh Rano Karno dan Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, Jokowi belusukan ke Pasar Seni Sukawati. Dalam kampanye PDIP ini, Jokowi mendengarkan keluhan pedagang Pasar Sukawati terkait menjamurnya pasar seni modern yang mulai berdampak terhadap omset mereka. Selain menampung aspirasi pedagang, Jokowi juga menyempatkan membeli sejumlah souvenir khas Bali. Jangan dibiarkan pasar souvenir, pasar rakyat yang sangat bagus seperti ini mati gara-gara terdesak oleh pasar-pasar modern yang lebih manajemen pemasaran lebih baik. Tapi ini tetap, menurut saya, tetap paling menarik di Bali. Hanya memang perlu sentuhan-sentuhan manajemen, sentuhan-sentuhan marketing, pemerintah juga mengkoneksikan turis yang datang ke sini, baik lokal maupun internasional, untuk mengunjungi semuanya.